Polsek Ciputa Timur melakukan razia dan memberikan rapid test langsung di tempat terhadap masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk masyarakat yang hasilnya negatif diizinkan kembali ke rumah masing-masing, sedangkan yang positif akan dibawa langsung untuk dilakukan isolasi mandiri. Kegiatan ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dan kegiatan ini dilakukan pada pukul 10 malam yang mana anggota langsung menyebar untuk mencari masyarakat yang masih melanggar. Baik, terima kasih. Ini dilaporkan untuk kegiatan rapid test dari Polsek Ciputa Timur. Ini kebetulan malam ini ada operasi pemburu COVID. Jadi yang nggak pakai masker langsung dicek dokter langsung dari Wuhan, langsung rapid test. Seandainya ada yang positif langsung kita isolasi. Tapi kalau yang negatif langsung pulang. Dan yang nggak pakai masker langsung kita kasih masker. Sementara ini masih belum ada yang reaktif. Rata-rata masih negatif. Nah, mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa mengurangi atau memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan dilaksanakan dari jam 22 persiapan apel di Polsek Ciputa Timur. Lanjut kita mobile pemburu COVID bagi warga yang tidak pakai masker. Langsung kita cek reaktif atau tidak. Kalau positif langsung kita tindak lanjuti. Kalau negatif langsung pulang. Dari Tangerang Selatan, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Meivianda melaporkan.